viral momen teman lama tak sengaja bertemu sahabat lama di jalan, pura-pura beli martabak di lapak temannya. Salah satu yang membuat dunia menjadi lebih berwarna adalah hadirnya seorang sahabat. Beragam kegiatan seru, masa suka maupun duka, sahabatlah yang selalu ada di sisi kita. Hal tersebut serupa yang dialami oleh pria yang berprofesi sebagai penjual martabak ini. Pasalnya, ia tak sengaja dihampiri bertemu dengan sahabat lamanya di jalan. Sontak saja momen yang diunggah oleh pemilik akun TikTok @sibolang5628 ini pun viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan terlihat, seorang pria memakai masker dan jumper ini yang sedang menyamar guna kasih kejutan sahabatnya yang tidak sengaja bertemu sedang berjualan martabak. Alih-alih berpura-pura beli martabak temannya, diketahui pria ini lama tidak bertemu sahabat seperjuangannya di masa kerja dulu, sudah 5 tahun lost kontak. Penjual martabak yang awalnya tidak mengetahui kalau pembeli itu adalah temannya sendiri, dan ia langsung tanpa pikir panjang sang teman langsung buka masker dan penutup kepala. Alhasil momen keharuan timbul kembali, keakraban sahabat yang lama 5 tahun tak bertemu. Keduanya saling berpelukan hingga air mata kebahagiaan keduanya saling tangis dengan keduanya tangan mengusap matanya sendiri. Akhirnya ketemu juga. Berapa tahun? Hampir 6 tahun 7 tahun sebelum Covid ya. Usah. Ini sini main deketin kami. Ya udah. Ini teman kita bareng waktu lelang motor ya kan. Tahu beliau pulang kampung, kita nggak tahu, kita cari jejaknya, akhirnya ketemu di Pelabuhan Ratu. Wah, ya kan? Dari Jakarta Pelabuhan Ratu nih. Iya, kita ketemu sama tim. Terima kasih banyak. Keren. Pertemuan mengharukan ini mengundang decak kagum netizen melalui tulisan komentar dari @bigomon. Jaga persahabatan bang, karena cari sahabat itu susah. Kadang cuma omongan bilang sahabat, jaga persahabatannya, karena cari sahabat yang seperti saudara keluarga itu sangat sulit. Sukses selalu buat kalian semua.